Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau melaporkan perkembangan jumlah video yang sudah saya targetkan sejak tanggal 7 Maret. Sekarang hari Jumat, Senin, 7 Maret, hari Senin ya. Sekarang tanggal 18. 7 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 10 hari, Kamis, Jumat, 12 hari. Jadi harusnya 12 hari itu video saya ada 120, karena satu hari sejak tanggal 7 hari Senin itu ditarget 10 ya. Jadi 12 hari 120, sekarang itu nggak sampai 120. Baru 108, jadi target itu gagal saya capai karena satu hari harusnya 10. Sampai hari tanggal 5 itu bisa 50. Tapi sekarang hari ke-12, hari Jumat, ya, itu baru mencapai 108 video. Tapi sudah lebih dari 100, karena untuk mencapai mengubah angka di YouTube itu dari 4.700 sekarang sudah 4.800 video. Jadi dalam hidup ini memang perlu ada target. Keikhlasan sebagai YouTuber itu tidak cukup ya. Tapi kalau tidak ada target, satu hari satu, seminggu 7, 30 video itu satu bulan, atau satu tahun itu 365 video kalau satu hari satu, itu target. Kalau nggak ada target, ya kita tetap bisa hidup dengan ikhlas, bisa hidup dengan sabar, tetapi kita tidak produktif. Ya, ya saya ngajak ya teman-teman semua ya, baik yang masih muda maupun yang sudah senior, untuk jadi YouTube, jadi YouTuber maksudnya. Saya juga mulainya umur 57 ya, 57 tahun lebih 6 bulan sekarang, umur saya 60 tahun lebih 6 bulan ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Lebih dari 7 bulan. Umur saya 60 tahun lebih 7 bulan. Dan sudah menjadi YouTuber, berarti kalau dihitung dari 24 Desember 2018, saat usia saya 57 tahun 6 bulan ya. 57 tahun 4 bulan, maka kira-kira saya sudah menjadi YouTuber yang serius itu selama 3 tahun ya. Bukan, hampir 4 tahun ya. Oh, 3 tahun setengah, maaf, 3 tahun setengah. Mayu kita jadi YouTuber, alat untuk berbagi, alat untuk mendokumentasikan pikiran-pikiran, gagasan dan perspektif sendiri. Alat YouTube adalah alat untuk melakukan edukasi, pencerahan, enlightenment, apapun namanya, dan membuka perspektif baru terhadap orang lain. Barangkali kita menawarkan perspektif yang baru, dan terbukalah perspektif yang berbeda di kalangan penonton, karena ada tawaran-tawaran dari perspektif yang baru, dari cara berpikir yang baru, dari gagasan yang baru oleh YouTuber dengan kamera yang satu, yang ini kamera ini Samsung M22 yang baru dibayar satu bulan dari 6 bulan kredit di Shopee. Di Shopee apa Shopee? Harganya 3 juta ya, baru bayar kredit, patungan anak 300, saya 200 ya, sebulan 500 kali 6 bulan 3 juta ya. Moga-moga ya, dengan HP kredit ini kita masih bisa melakukan apa, melakukan mengembangkan potensi-potensi terbaik kita sendiri melalui TV yang milik kita sendiri, broadcast for yourself. Dan nanti di samping sebelah sini ya, di kanan ini akan saya lampirkan ini ya, video-video yang 108 video termasuk video ini ya, hari ke 12 sejak tanggal Senin 7 Maret 2022. Ayo kita mulai hidup, jangan ragu-ragu, kata Buya Hamka. Hidup di dunia hanya satu kali, setelah itu hidup di dunia sekali itu kita pulang,
ke akhirat. Makanya kata Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Pertama Indonesia, almarhum Buya Hamka yang lahir tahun 1908 sampai wafatnya 1981. Karena hidup sekali, kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung katanya, karena hidup banyak sekali dan kita setelah wafat, setelah mati pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Kalau punya keinginan, punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung karena hidup hanya sekali. Dan kita setelah mati tidak bisa hidup lagi di dunia. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi pesannya itu, ayo jadi YouTuber, jangan ragu-ragu. Terima kasih. Maju terus, kalau maju mundur, maju mundur, lah enggak maju, maju nanti bagaimana urusannya coba. Ayo bisa kita ini ya, belajar, HP ada, apalagi HP enggak kredit, ini HP kredit ya kan. Ya cuman begini aja ngambilnya, melintang ya, melintang, jangan apa, kalau ngambil gambar rekaman jangan begini, tapi begini ya, apa namanya, melintang. Horizontal, supaya gambarnya penuh. Tapi kalau begini seperti kesalahan umumnya para ini organet, netizen ambil gambar begini, jadi nanti kalau dimuat di YouTube, kiri kanannya kosong ya, nggak penuh bidangnya itu. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.